Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Spartak Moskow, yang mana perlawanan berkesudahan dengan seri satu sama. Gol Batsen dijaringkan melalui sepakan penalti pada perlawanan ini. Akan tetapi sepanjang perlawanan ada scene yang tidak menyenangkan ataupun scene yang panaslah, yang mana Natsu Insa ditackle dan Natsu Insa hampir mencetuskan pergaduhan antara kedua-dua tim. Nasib baiklah dapat dileraikan. Akan tetapi ada scene yang lagi menarik. Selepas tamatnya perlawanan di antara Spartak Moskow menentang JDT, admin Spartak Moskow di Twitter telah tweet yang mana tak sangka dalam friendly match pun orang banyak melengah-lengahkan masa untuk seri ataupun untuk menang. Yang mana tweet tersebut hanya berbaur ataupun hanya mempunyai unsur-unsur untuk troll. Tetapi ada fans yang trigger yang pi komen macam-macam dekat page Spartak Moskow tersebut. Padahal kita kenal admin Spartak Moskow, kalau dia menganjing, kalau dia troll, memang orang kata apa, deep dan memang memudahkan fans-fans lain untuk trigger dengan troll-troll yang dilakukan. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan buat ulasan hanya berdasarkan tentang game ataupun pasukan Johor Darul Takzim sahaja. Pada perlawanan ni, apakah kelebihan Johor Darul Takzim dan juga apakah kekuatan Johor Darul Takzim pada perlawanan ni? Yang pertama adalah tentang pertahanan pasukan Johor Darul Takzim ataupun defense department pasukan Johor Darul Takzim yang diketuai oleh Shane Lowry, Mauricio, Matthew Davis, Corbin Ong dan juga Ramadan Saifullah yang beraksi sebagai wingback. Yang mana kita boleh lihat defense department dan juga defense shape ataupun bentuk pertahanan pasukan JDT pada perlawanan ini memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat solid. Mereka berkomunikasi dengan bagus, mereka membaca game dengan bagus. Dari segi interception, mereka juga sangat cemerlang, menyebabkan bahagian serangan Spartak Moskow buntu untuk menyerang kubu pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan ini. Bahkan ditambah pula dengan kecemerlangan Fariza Malias di bahagian goalkeeper. Jadi boleh saya katakan defense department pasukan JDT yang membentuk back 5 disupport oleh Ramadan Saifullah dan juga Corbin Ong yang cepat untuk track back dan juga cepat untuk membentuk formation 5 defense di belakang telah memberi kelebihan kepada pasukan JDT dari segi bertahan ketika diserang oleh Spartak Moskow. Dan dari segi pembacaan game dan juga interception, mereka sangat-sangat baguslah pada perlawanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan, defense department pasukan Johor Darul Takzim menjadi kuat adalah kerana sering disupport dan juga dibantu oleh Natsu Insa. Yang mana pada perlawanan ni memang Natsu Insa drop terlalu ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan tengah pasukan Johor Darul Takzim dan membentuk boleh dikatakan back six lah pada perlawanan ni. Tetapi Natsu Insa akan berada satu line ataupun satu jarak lebih ke hadapan berbanding back five yang dibentuk oleh pasukan Johor Darul Takzim. Jadi dari segi memberi support ketika JDT diserang dan ketika JDT bertahan, memang Natsu Insa semalam memainkan peranan yang penting jugalah untuk membantu bahagian pertahanan JDT ketika diserang oleh Spartak Moskow. Dengan pembacaan game yang sangat baik oleh Natsu Insa, dengan keberanian yang mana beliau tak takut, beliau bermain dengan all out kan. Jadi memang sangat-sangat bagus untuk Natsu Insa. Bahkan Natsu Insa juga adalah seorang key player untuk JDT ketika JDT cuba untuk build up di bahagian tengah, yang mana beliau banyak menggerakkan beberapa passing dan juga menggerakkan beberapa serangan ke arah gawang Spartak Moskow. Semuanya bermula dari Natsu Insa yang membuka game kepada CDB, Forestry, Ramadan Saifullah atau Batsen pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan memang completely defense department dan juga dibantu oleh Natsu Insa, memang JDT sangat-sangat cemerlang dari segi bertahan sebelum ditewaskan melalui gol sepakan penjuru. Itu yang menyebabkan seri satu sama. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga yang boleh saya puji pada perlawanan semalam adalah mengenai Forestry, yang mana pada perlawanan semalam Forestry menunjukkan satu work rate ataupun kerajinan yang sangat bagus. Dari segi bertahan, beliau daripada atas dia mampu untuk lari pi kat bawah hanya untuk membantu bahagian pertahanan, dan ketika menyerang beliau cepat untuk kembali kepada posisi beliau, dan apabila dia kehilangan bola dia akan cepat untuk ligan bagi dapat balik bola, dan dialah yang memenangkan
sepakkan penalti kepada pasukan Johor Darul Ta'zim pada perlawanan semalam sebelum disudahkan oleh Bateson. Boleh saya katakan Forestry adalah seorang player yang sangat rajin dengan experience yang dia ada, ball control yang sangat lawa, memang padu. Dari segi defend, dia padu, dia sering support bahagian defend. Daripada segi menyerang, beliau cepat dan mempunyai larian-larian yang laju yang membolehkan saya rasa form posisi yang sesuai untuk Forestry adalah winger lah untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji tentang pasukan Johor Darul Ta'zim adalah ketika mereka build up untuk menyerang, yang mana mereka akan menggunakan formation 3-5-2 lah selalunya, macam selalu. Tetapi formation semalam yang digunakan oleh Johor Darul Ta'zim nampaknya sedikit berbeza di bahagian kiri, yang mana sebelum ni wingback adalah Kobing Ong. Tetapi semalam Kobing Ong yang bermain di bahagian kiri akan disupport oleh CDB di bahagian wide area. Jadi boleh saya katakan 3-5-2 yang dibentuk oleh pasukan JDT membolehkan Naksu Insaw untuk memfokuskan di bahagian tengah ketika JDT diserang ataupun menyerang, dan CDB yang bergandingan dengan Naksu Insaw akan lebih memfokuskan untuk bahagian sayap bagi membantu Kobing Ong ketika JDT menyerang. Jadi kat situ dah ada dua player yang overload di bahagian kiri, menyebabkan JDT boleh kontrol bahagian kiri dengan sangat baik, yang mana kita boleh tengok penalti yang diberikan kepada JDT adalah bermula di bahagian kiri yang digerakkan oleh Kobing Ong, dibuka kepada CDB, CDB passing kepada Forestry. Jadi benda tu sedikit sebanyak nampaknya ada perubahan sedikit untuk taktikal pasukan Johor Darul Ta'zim di bahagian kiri untuk mereka overload dan memberi support kepada Kobing Ong, yang mana CDB lebih bertindak kepada wide area dan Forestry boleh masuk lebih deep ke bahagian tengah untuk menerima bola. Dan di samping itu di bahagian lagi satu ada Bateson yang akan bersebelahan dengan Forestry. Jadi dah tak perlu untuk Forestry ke bahagian wide area untuk menerima umpanan daripada Kobing Ong seperti perlawanan-perlawanan sebelum ini. Sebab apa? Perlawanan-perlawanan sebelum ni Kobing Ong banyak kali bersendirian di bahagian kiri. Tetapi pada perlawanan ni berubah taktik sikit, Kobing Ong ada support daripada CDB. Dan untuk bahagian kanan yang dimainkan oleh Ramadan Saifullah pada perlawanan semalam, beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat baik dan beliau sering disupport oleh Matthew Davis. Jadi itulah saya kata, Ramadan Saifullah yang baru pulih daripada kecederaan menunjukkan satu performa yang sangat baik, dan kemungkinan untuk bahagian sayap ataupun wingback pasukan JDT akan menjadi lebih mencabar dengan banyak player yang perform di bahagian posisi tersebut, antaranya CDB, Ahyar Rashid ataupun Sumareh, lepas tu Safawi Rashid, Arif Aiman, Kobing On dan sebagainya. Jadi itu adalah posisi yang memang terlalu ramai player JDT boleh main, maka mereka perlu menunjukkan siapa yang terbaik, maka mereka lah yang akan menang. Jadi secara overallnya semalam memang JDT bermain dengan sangat baik ketika bertahan, dan ada beberapa perkara yang saya puji tadi boleh diberi penekanan oleh pasukan-pasukan Liga Malaysia, terutamanya bagaimana mereka overload di bahagian kiri untuk menyerang pasukan lawan, dan bagaimana mereka memulakan build up di bahagian tengah, dan bagaimana rajinnya Forestry untuk ligan ataupun backup bahagian pertahanan sekiranya diserang oleh pemain-pemain lawan. Jadi secara overallnya memang JDT sangat baik, sebab tu mereka mampu ikat Spartak Moskow. Cumanya ada satu perkara yang saya tak berapa suka, tetapi itu tidak menjadi masalah pun, yang mana satu perkara tu adalah mengenai friendly match apabila JDT menggunakan lebih dari 5 import, yang mana boleh saya katakan sepatutnya kalau kita main dekat Liga Malaysia dan juga ACL, kita ada kota import. Jadi sekiranya kita ingin mencari chemistry dan ingin mencuba player, dan sepatutnya kita hanya perlu guna import berdasarkan kota-kota tersebutlah, barulah kita boleh bina chemistry yang sangat baik. Tetapi mungkin Benjamin Mora nak tengok player mana ataupun import mana yang sesuai untuk diletakkan dalam first 11. Mungkin sebab itu dia turunkan lebih dari 5 import, iaitu Shane Lowry, Mauricio, Leandro Velasquez, Bateson, Forestry dan juga CDB waktu first half. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.